Hai guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini aku tuh mau bahas kelanjutannya si Hana yang kemarin habis aku kawinin, dan juga banyak banget yang tanya si Hana itu hamil atau enggak. Hai guys, jadi hari ini kita mau ke klinik hewan. Kita mau USG Hana. Hai guys, jadi hari ini itu si Hana mau cek USG. Hai guys, ini lagi di klinik hewannya sama si Hana. Dan ini lagi nunggu mau di USG. Hana. Fan. Halo. Hana. Hana. Jadi kalau ada misalnya ada orang cuma duduk sebelahnya rempel gitu. Main pada biasanya kalau main deh gini aja dong. Bisa kayak gini nggak? Ganti posisi saya kayak gini. Ya. Jadi duduk aja. Dokter sana ini aku yang posisikan. Nggak boleh mandi sama sekali ya? Iya, kalau selama meeting sebenarnya sih kalau dia nggak stres nggak apa-apa. Resiko. Resiko biasanya mereka loncat-loncat. So guys, jadi itu dia videonya. Si Hana itu belum hamil. Dan ya udahlah, gak apa-apa. Kita udah ikhlasin. Abis itu ya udah itu doang sih. Jadi kita udah gak ada rencana nextnya masih mau gimana. Jadi kita mungkin bisa nunggu di loop berikutnya. Dan itu doang sih. Dan juga menurutku tuh aku pengen tanya banget sih ke kalian guys, kalau misalnya mau kawinin anjing itu sebenarnya tuh cari pejantannya yang kayak gimana? Karena waktu kita bawa USG itu kita juga kebingungan apa dari kualitas si jantan itu yang kurang bagus atau kayak gimana gitu, kita juga kurang paham karena kita kan baru pertama kali tuh guys. So guys, jadi thank you banget buat yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Thank you.